Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Pohe. Oke, di video ini saya akan menjelaskan sedikit keluhan menyangkut dengan keluhan saya hari ini ya, menyangkut dengan pengambilan Google AdSense. Jadi hari ini saya sudah menerima PIN Google AdSense, surat dari Google. Tapi hari ini saya sangat merasa kecewa ya dengan pengambilan Google PIN itu, karena tadi barusan saya pergi ke kantor pos untuk mengambil PIN Google AdSense, ternyata inilah hasilnya. Jadi pada saat saya pengambilan Google AdSense itu membuat saya sangat kecewa ya, merasa berkecil hati, tidak semangat lah, patah semangat ya, karena ini Google AdSense saya sudah sobek ya, sudah sobek seperti ini. Waktu saya pengambilan tadi, Google, surat Google saya sudah sobek. Entah ini sobek gimana saya juga tidak tahu. Dan tapi saya tadi sudah tanyakan kepada pihak kantor pos bahwa saya sudah tanyakan kenapa sampai surat ini sobek, kata pihak dari kantor pos ini sudah sobek duluan pada waktu itu. PIN ini sudah sobek ya, seperti ini. Dan jujur saya sangat berkecil hati ya, tidak semangat, karena surat PIN saya sobek. Sobek ya. Surat Google saya sudah sobek. Jadi saya merasa kecewa. Ya, tapi tidak apa-apalah. Justru saya sangat berterima kasih karena hari ini saya sudah mendapat PIN dari Google. Surat yang ditunggu-tunggu ya. Dan terima kasih banyak juga pada pihak kantor pos, karena dari pihak kantor pos saya menerima surat ini, walaupun terlalu saya sangat bersyukur ya, tidak apa-apalah. Surat yang selama saya tunggu-tunggu. Jadi surat ini saya memasukkan pengiriman sudah 3 kali, memasukkan pengiriman surat ini, PIN Google ini 3 kali ya, dan terakhir kemarin. Jadi hari ini saya cek akhirnya dapat. 2 bulan kemarin itu dan beberapa minggu kemarin saya cek lagi, tapi tidak dapat. Dan hari ini saya pergi untuk cek, akhirnya sudah ada. Dan inilah hasilnya. Tapi sudah sobek. Jadi saya berkecil hati, tapi mau bikin apa lagi. Yang penting suratnya udah di tangan saya. Alhamdulillah. Kita bersyukur ya. Saya tunggu-tunggu akhirnya dapat juga surat ini. Pada saat saya melihat bahwa surat saya sobek, saya sangat kecewa, tidak gembira ya. Hati saya kecewa karena saya terima surat ini yang ditunggu-tunggu, saya terima yang seperti ini. Dan ini isi dalamnya seperti ini, kosongnya dalam suratnya kosong. Oke, jadi ini adalah PIN Google AdSense yang sudah saya tunggu-tunggu ya. Mungkin teman-teman semua yang belum mendapatkan surat dari AdSense, mohon untuk sabar dan terus mengecek ya, mengecek ke pihak kantor pos. Jadi ini saya cek berminggu-minggu. Dalam 1 bulan saya cek, tiap minggu saya cek, tiap minggu saya sampai 3 bulan ini saya cek terus setiap minggu ya. Dan akhirnya hari terakhir saya cek, akhirnya dapat.
Oke, jadi mungkin buat teman-teman YouTube, kalau Google AdSense belum sampai, teruslah bersabar dan sering-seringlah cek di kantor pos ya. Minimal satu minggu, setiap minggu mesti cek, selama 3 bulan kalau pengiriman ulang, setiap minggu tuh cek terus ya. Oke, mungkin sampai di situ video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.